Ketam ini dikatakan berjaya meloloskan diri daripada menjadi santapan keluarga. Menurut Fatin Nurul Ashikin, dia terkejut kerana merasakan suaminya hanya membeli 5 ekor ketam sahaja dan kesemuanya sudah siap dimasak. Katanya mungkin ketam tersebut tidak mahu menjadi seperti rakan-rakannya yang lain sehingga melarikan diri ke ruang tamu. Cerita yang dikongsi menerusi Facebook "Masak apa tak jadi hari ini" membuatkan netizen terhibur dan berseluruh mengenai kepandaian ketam menyembunyikan diri. Seorang kanak-kanak berusia 11 tahun, Muhammad Hanif Zakaria, yang mengambil upah mengecat meja dan kerusi di sebuah bengkel besi menyentuh hati netizen apabila hanya meminta beras sebagai upah. Menurut pemilik bengkel, Faiz Saleh, kanak-kanak tersebut daripada keluarga B40 yang mengisi masa terluang dengan mengambil upah mengecat. Jelas Faiz, upah beras adalah pilihan Hanif sendiri. Kerana menurut kanak-kanak tersebut, beras boleh dimakan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Kanak-kanak itu juga dikatakan seorang yang ringan tulang dan baik hati kerana sering membantu penduduk sekitar kawasan perumahan mereka. Kanak-kanak ini menangis kerana kecewa tidak dibenarkan merentas negeri untuk bertemu datuk dan neneknya di kampung. Menurut ibunya yang berkongsi kisah tersebut, anaknya sering menyuarakan hasrat tersebut sehingga dia membuat keputusan membawa anaknya bersemuka dengan anggota polis.